sadar langsung dong. Hey, listen guys, don't make noise, okay? Dia akan menyerang kita. Ditemukan leopard yang kayaknya sepasang datang, dan ini sekarang si impalanya juga sudah habis setengahnya. This is our first president. Okay. Yeah. Thank you so much. Yes, you're welcome. That's for you. Thank you. Collect. Thank you so much. 100. You can use it in Indonesia. Only in Indonesia. But if you find a money changer, you can change it. Okay. Ini hari terakhir kita di sini. Ntar siang kita harus check out dan kembali ke kota karena besok kita harus pulang ke Indonesia. Tapi ini adalah perjuangan terakhir mencoba keberuntungan untuk mencari singa. Kayaknya kalau belum ketemu singa tuh kayak kurang afdol gitu. Tapi walaupun misal nanti nggak ketemu ya udahlah. Bisa aja bunda. Insyaallah. Kita lewatin kamar kita, kamar kita tuh ini. Semalam tuh angin kencang banget di sini. Ya kan? Sampai itu koplak gitu. Sampai pintu apa namanya? Pintu tenda. Oh ya guys, ini hari ini tadi kita nggak sempat cek si impala yang leopard yang semalam. Coba kita intip di sini ya. Menurut informasi katanya si kayaknya sih si leopard itu emang tahu kita lagi ngawasin ya. Jadi si impalanya tuh katanya tadi informasi dibawa lebih masuk ke kolong tendanya. Nah, di situ tuh nomor 2 itu tapi nggak kelihatan apa-apa sekarang. Gue ceritain kemarin kegiatan pagi para wisatawan di sini itu pergi sepagi mungkin berlomba-lomba
bertemu dengan lion. Kalau kemarin sih dapat informasi nggak ada satupun yang beruntung ketemu lion. Jadi ini sekarang wah berhamburan kemana-mana-mana-mana. Kalau misalnya ada kabar ada lion langsung saling ngabarin di sini gitu. Antelop kudu female. Binatang yang dari awal kita terheran-heran dan sampai sekarang masih takjub guys, karena terutama kalau yang udah dewasa itu tinggi banget, katanya bisa setinggi gue, berarti setinggi sapi itu baru sampai ke pundaknya, dan itu plus ada tanduknya juga. Yes. Ya ya, menuju ke sana. Ya. Bismillah. There's a lion trace. Ada jejak lion guys. Semoga mudah-mudahan kita beruntung ya. Beruntung nggak sih Bun? Bismillah, insya Allah. Jalur yang agak-agak jarang dilewati, maksudnya enggak sesering seperti yang lainnya karena ini lebih sempit, terus juga lebih berbatuan, ranting-rantingnya juga banyak yang lebih masuk menusuk-nusuk itu guys. Itu menunjukkan ini bukan jalur yang umum banget. Kita masih mencari guys, tapi ini pohon-pohonnya keren banget, warnanya tuh Afrika banget itu. Gue yakin sih di Indonesia juga ada, tapi beda aja vibe-nya guys. Guys, kita lihat nih kondisi paruhnya tuh merah, nah lehernya tuh hitam, nah kakinya tuh cukup kecil dibanding badannya. Ini kok di aviar itu kan ada gagang bayam gitu kan, merah kecil tipis gitu. Nah ini juga mirip seperti itu. Kalau kita lihat lebih detail dari mulut atau paruh, dekat-dekat mata tuh ada warna orange-nya gitu. Nah kalau sayapnya tuh warnanya hitam tapi badannya putih kok nggak satu. Dan gue yakin sih ini bentangan sayapnya juga panjang, lebar. Karena bisa dilihat ukuran sayapnya juga sebesar itu. Tapi yang menarik ini adalah kakinya itu tidak begitu besar dibanding badannya. Dan ini jalan-jalan. Dan ini yakin terbangnya tinggi banget. Dan ini cuma sendirian di sini guys. Gue ngeliat detail di pipi kudunya itu ada titik-titik putih. Di dekat matanya juga ada putih, garis putih. Garis-garis putih di badannya. Mumpung komplit, ada betinanya juga. Ada jantannya juga, ada anaknya juga.
doain ya guys, hari ini beneran hari terakhir. Mudah-mudahan ada rezekinya ketemu dengan singa secara langsung di alam liar guys. Jadi ada babon teriak-teriak di atas pohon, kayak ngasih kode ke teman-temannya. Ada sesuatu. Enggak kita lewat. Apapun yang terjadi, ini tuh masih misteri buat kita. Dia berkomunikasi gitu, ngasih tahu teman-temannya ada artis gitu katanya. Makasih. Ayah, pakai baju sapi kafe kak? Iyalah, ini bajunya tuh enak banget, gambarnya juga keren, tulisan di belakangnya juga mengenang sapi-sapi yang kemarin dikurbankan kecuali Janoko. Masih banyak persediaan, ayo subscribe The Hakim's channel, apalagi banyak cerita dari Afrika. Oke, okay? Kaos semakin banyak kita sebarkan. Thank you, subscribe sekarang juga. Guys, ini di hari terakhir ya, sepi. Binatang-binatangnya sembunyi, gitu di mana. Jadi ingat di hari-hari pertama, di depan penginapan kita aja ada zebra, ada jerapah, ada gajah, ada babon, impala, segala macam ada. Oh, sampai kudu ada semuanya. Ini makin lama justru makin hilang. Siapa yang hitam bang? Iya, namanya binatang juga nggak tahu kan, ini mereka kemana nggak ngerti. Sepi. Nanti ini sepanjang mata memandang ke sana tuh kosong. Lihat aja ke sana guys. Babon ya. Ternyata ada satu fox mondar-mandir. Mungkin babon dia, lari. Mungkin si fox itu bingung juga kali. Ini pada kemana sih? Kata dia gitu. Di sana babon juga ada rombongan babon juga pada lari-lari juga. Di depan kita ini ada hamparan air yang biasanya di sini pun banyak banget. Okay, see you. Jadi dia juga tetap sama seperti kita mencari lion. Itu tuh semua yang kesini mencari singa. Dan ini dia di depan kita tadi cerita ada hamparan air seperti ini. Ini seharusnya supposed to be, ini semuanya tuh banyak binatang yang ada di sini harusnya, biasanya karena mereka bisa minum, mandi, interaksi di sini. Kosong loh guys. Jadi inilah sesuatu yang menarik kalau kita aktivitasnya di alam, ya tidak ada kata pasti, semua misteri alamnya terjadi. Ini sampai di tempat yang kemarin kita gajah banyak banget, yang di sini pada minum dan lain-lain. Sepi lah, what happened? Ya udahlah, sepi guys, sepi.
tempatnya sebelumnya. Di sini ada gajah lagi minum, di situ juga, terus ada buaya, gue bilang gitu. Terus ada babon lewat, ada zebra. Hari ini sepi. Gila ya, alam tuh emang bisa seperti ini, bisa berubah dengan drastis. Ini beneran sepanjang mata memandang nggak ada hewan sama sekali. Halo, oi. Ya udah, ketika tidak ada. Ada, banyak, sepi. Udah nikmatin aja, masya Allah. Ya lah, ketika lo berkendak ya udah seperti ini. Sampai ke ujung sini aja masih sepi banget. Gak ada kehidupan. Cuma ada beberapa burung, tadi ada fox, ada buaya. Tapi itu sedikit banget. Kemungkinan sini migrasi betul. Tidak hanya mengenai cuaca hari ini, karena cuaca hari ini juga ya sedikit banyak gak terlalu berbeda dan kemarin. Cuma memang lebih berangin aja tadi subuh. Ada lain. Mana? Can you see it? No. You see those concrete blocks there? A bar. Straight. You know, there are about four of them, but I can't see the rest. Oh yeah, guys. I only see one. This one. Yes. Guys, akhirnya ada singa. Female, I think. Female, yes. Ada singa, guys. Alhamdulillah. Left side of me. Itu singanya tuh singa betina, masih remaja kayaknya. Tata singa santai di situ sendirian. Tapi lagi ngeliatin kesini. Tuh lagi ngeliatin sini lagi, ya kan? Pakai HP gue aja kelihatan. Berdiri, jalan. Walk. Berjemur. Let's push it again. Pride of lionesses, pride of about four lionesses.
And you know, they always live together as a family, closely related members of the family. So what happened to the lion is this, they all stay together, you know. All the female cubs, they stay in the pride, and they start mating at the age of about 3 years. That's when they start producing, having babies. And the brothers leave the pride at the age of 3 to 3.5, where they lead a nomadic life. So they move from one point to another until they are at the age of 5, where they can manage to challenge other male lions in the pride. Okay? And they will never leave, the boys will never live with their mothers the rest of their life. They get kicked out, they leave their mothers. But also, when the pride gets bigger and bigger, they also split again. Some go with their mothers and the other ones go with their mothers just to try and reduce the competition in terms of food. Because, you know, if a pride is bigger, they need to kill something very big to feed everybody. But if it's a smaller pride, even if they kill something small like a kudu, they can still manage to feed everybody. So on average, a full-grown male lion can take up to 40 kilos of meat in 24 hours. One sitting, just one sitting, you can consume close to 8 kilos of meat. Yeah. Just at once, yes. So they eat a lot of meat. But female lions are very successful in terms of hunting. They do most of the hunting, even though males can also engage in a hunt. But if a pride has a male lion, it has an advantage because the male lion is there to help pull down big animals like buffaloes. But still, females can still manage to kill a buffalo. Because a lion can kill an animal that is almost twice or two, three times its size. So one lion can manage to kill a buffalo. She went in the bushes that you can't see here. There are about 4 of them, but I only saw 3. Yes, the other one probably is still lying down, and when they lie on their side, you can hardly see them. Sekarang kita tunggu aja sini, menikmati berseberangan dengan singa. Singanya itu bisa stay lama berjemur, bisa juga mencari mangsa. Itu pandangan itu bisa sampai 8 km, bisa kelihatan kalau lurus gitu ya. Ini kalau diprediksi sih ada 4 ekor kurang lebih, semuanya betina dan dewasa. Dia ngeliatin sini sih, dan kita akan ngopi-ngopi cantik di sini. Akhirnya guys, seharian kita keliling hampir putus asa di kondisi semua binatang hilang, tapi akhirnya di sini kita ketemu juga dengan singa yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada jantannya juga. Emang ada puasnya ya. Ternyata singa itu bisa sesantai ini aja gitu, asal saling menghargai. Kita menghargai dia, dia akan menghargai kita juga. Ya udah. Oh, total 4 ekor pokoknya. Kita tunggu saja sini. Yang berburu rajin itu adalah yang betina biasanya. Tapi kekuatannya yang jantan itu lebih luar biasa. Kok betina itu bersama-sama. The power of mak-mak guys. Gue seneng banget. Happy banget. Akhirnya kita bersinga guys.
guys, ini kita masih memantau. Ini berseberangan doang, paling ini nggak sampai 100 meter, guys. Ini sebetulnya agak deg-degan gue karena kita keluar dari mobil. Dan dia bisa tiba-tiba datang ke sini, sangat bisa terjadi. Tapi kondisinya ini lagi santai, dia lagi rileks menikmati matahari. Ya udah, kita menikmati juga aja suasana matahari di sini. Yang mengherankan, yang hebatnya tuh ya, pemandu kita David. Tadi sama Beta juga kita ngobrol, bisa tahu maksudnya kalau relokasinya sih emang tadi saling ngasih tahu. Ada di sana kayaknya 4 tapi dari jauh gitu. Tapi titik ininya itu loh, dia sampai ke, kan ini warna si singanya tuh dengan warna rumput-rumput di sini tuh sangat mirip. Dia bisa kelihatan gitu. Dan sekarang lagi rebahan aja singanya, jadi gak terlalu kelihatan. David, thank you very much. I'm happy. Dan gue mau nangis loh, guys. I'm crying. It's always nice to see these beaches. Beautiful, beautiful animal. I like life. I love them so much. Each time I go out, I expect to see the lions. And if I don't find lions, my safari is incomplete. Oh, I know you're trying by your best. Yes, I know. Jadi kemarin itu dia tuh panik karena kita belum sempat ketemu singa, dan ini di jam-jam terakhir, last hour ya. Last hour, finally we met. Finally we did it before you guys left. Oh my God. Happy days. Happy ending. Okay, guys. Tunggu cerita berikutnya. Perjalanan pulang, ada anak gajah dengan kedua orang tuanya, mungkin ya, di depan mata, lihat deh, nutupin jalan, kita cuma bisa diem aja. Di belakang sana kayaknya ada bapaknya deh. Oh my God, si anaknya tuh masih kecil banget, ada kemungkinan baru 2 minggu. Tuh, sekeluarga ada anak kecil ya, baru 2 minggu, ada bayi. Perjalanan kita ke Thank you.
kita udah mau sampai dan kita packing. Udah gitu kita persiapan untuk kembali ke Victoria. Thank you so much. See you. Please come back again. Inshallah. Inshallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are you Muslim? My grandfather was there. Oh yeah. My grandfather was there. Oh yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mashallah. Hi, David. David. Hi, brother. See you, buddy. My pleasure meeting you. Huh? Yeah, yeah. All the best. Subscribe. Kumu petuk 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 petuk